karisma anak muda Singapura, iaitu kita ada Zan vokalisnya, Sheikh dan Rin pemain gitar, Fat pemain bass dan Ans pemain drum kumpulan Walkways. Ya, ni mungkin anda ceritakan tentang pengalaman anda dengan penerbitnya untuk album Cinta Musnah ini. Adakah anda selesa dengan cara mereka atau mungkin penerbit memberikan layanan pada anda? Ada gaduh-gaduh ke atau apa-apa gosip gitu eh? Gaduh-gaduh tak ada. Gaduh-gaduh ada. Baru ni kali pertama yang merakamkan album, jadi pastinya macam-macam yang ada anda lalui ya. Mungkin dari segi teknik lah, pemain instrumen anda, pemain gitar, vokal anda harus diasah dengan betul. Jadi macam mana? Apakah yang dikongsi dengan penerbit untuk anda semua? Okey, pengalaman kami dengan Pucu Vision, berarti kami, iaitu Kak Su, adalah mereka berjumpa dengan kami pada di satu gig di Belzone. Ya, iaitu yang dianjurkan oleh Abang Atong kita. Dan dari situ mungkin diorang tengok kita ada bakat lah. ada gitulah. So dari situ kita diorang ambil kami. Dan kami ada banyak pelajaran yang belajar daripada Kak Su dan juga Bahari lah. Seperti macam mana kita ingin menghasilkan album ataupun single kami yang kita macam nak ambil gambar, macam mana nak produce yang apa tu, sound quality, package lah, package. Banyak lah package yang kita belajar daripada Abang Bahari dan juga Kak Su lah. Okay, jadi kalau anda yang mungkin mungkin walaupun baru hanya setakat EP sahaja, ya, adakah anda rasa lagu-lagu ciptaan anda itu harus ditambahkan dengan lagu-lagu yang lain? Adakah dalam koleksi anda atau jauh ini hanya 4 buah lagu sahaja yang ada tersedia? Sebenarnya kita ada lagi dalam file. Dalam file. Lagi berapa banyak tu? Ada juga lah, tapi masa in process lah recording kan. Buat sementara ni kita keluarkan yang 4 ni lah. Sebab dalam album ni 4-4 lagu ada sejarah. Betul. Betul eh? Ada maksud di sebalik. I say man. Segala lagu-lagu ni semua. Jadi kalau anda boleh kongsi sebab kita udarkan lagu yang ketiga ni. Apakah pengalaman anda untuk lagu ketiga ni, Rentak Gegaran. Lagu Rentak Gegaran ni ada dalam title dia itself ada meaning lah. Gegaran, Gegaran 2009. Pertandingan. Sebenarnya kita letak Rentak Hiburan. Nak main tu Gegaran final kan. Kita letaklah Rentak Gegaran. Sebenarnya untuk disesuaikan lah. Baik, lagu Rentak Gegaran ni macam-macam nama kita dah letak. Rentak atmosfera lah, rentak joget lah, macam-macam rentak. Susah-susah lain kali letak rentak warna. Siapa? Bagus. House untuk hiburan bersama anda dengan kumpulan Walkways yang berada di bilik siaran Warna Pratika, dan saat ini 5 anak muda kelahiran Singapura yang digotek oleh Zan selaku vokalisnya bersama-sama dengan Sheikh dan Rin pemain gitar, Fat pemain bass dan Ans pemain drum untuk kumpulan Walkways yang ditubuhkan sejak Julai tahun 2006. Agak anda, apakah formula anda ya untuk anda kekal bersatu sebagai sebuah kumpulan ni? Bagaimana? Siapa nak terangkan ni? Semua tolak-tolak. Kita kan sifat lah eh. Okay Fat, silakan Fat. Giliran Fat pula. Formula nak kasih band kekal bersatu. Cara dia nak kena faham lah. Faham satu sama lain eh. Bukan macam faham lah. Jangan macam faham. Biar faham-faham. Kalau tak faham beritanya. Tapi macam kita juga. Kalau nak bertemu dengan satu sama lain, kita nak kena faham mereka punya background dulu lah. Jadi kita dah faham satu sama lain kan. Jadi bila nak jadi satu tu, nak bersama selamanya kan. Itu satu cabaran juga lah. Kalau tidak faham itu ada susah. Nanti macam-macam lah. Ada faham.
Itu dia. Oh, itu dia di antara formula. Formula dia, salah satu formula dia. Tapi sebagai seorang perseorangan ya, anda semua latar belakang yang berlainan ya, kemudian dari kumpulan yang berlainan. Jadi kalau anda yang untuk mengekangkan sebagai sebuah kumpulan itu pastinya bukan mudah. Ya, tapi apa yang menyebabkan anda selaku vokalis? Kadang-kadang mereka katakan vokalis merupakan ketua. Ya, selalunya vokalis yang call the shot sakunona. Yeah. Jadi adakah anda macam itu? Masih shot? Tak adalah. Tak ada. Okay, so kami sebenarnya kami semua individually kita ada lain-lain genre lah. Belakang kami lah. Seperti saya, ballad, macam Rin, rock and roll, segitu lah. Jadi bila kita bergabung, genre-genre kita bergabung akan menjadikan satu lagu yang akan menjadi satu lagu yang kelain, boom tu, lain tu. Unik sikit. No, okay. Jadi saya tak adalah macam vokalis adalah ketua kumpulan. Pun kalau nak tahu ketua kumpulan ni drama. Itulah. Tapi kadang-kadang juga bila anda menciptakan lagu, pasal juga anda harus tahu kekuatan masing-masing. Ya, yeah. Yeah? Seperti vokal sejauh mana mereka boleh tarik dan sebagainya. Jadi untuk anda mencipta lagu tu bukannya mudah juga kan? Betul. Jadi bagaimana anda lakukan ciptaan lagu anda tu berdasarkan semata-mata berdasarkan vokalis anda ke atau yang lain? Membuat lagu ni sebenarnya saya mendapatkan pendapat-pendapat daripada seseorang lah. I mean, setiap daripada East and everyone of us lah. Setiap orang ni. Setiap orang ni. Apa ni, bila lagu tu dah bikin pertama kali lagu tu terlalu tinggi lah. Kita pun cubalah test sikit lah kita vocalist boleh sampai ke tak. Dia sampai. Dia sabur lah ni eh. Bukan torture. Lepas tu kita try misalnya vocalist tu tak sampai lagu ni. Then he revamp lah. Tetapi tetap lagu dia masih dekat situ lah. Cuma turunkan key. Then lepas tu bila nak masuk kat solo punya part, maybe kita panggil Rin dan juga Shake untuk memberikan dorang punya creativity lah. Satu creativity. Sebab saya tak ada solo, saya tu solo drum je. Jadi dorang memberikan dorang punya satu creativity lah. Yang cukup bagus juga. Tapi pernah tak anda macam macam mengatakan tidaklah, ni aku nak buat ini juga. Cakap degil aku lah, juga degil lah. Aku dengan aku punya pandangan, korang mesti ikut. Pernah ada, tak? Tak ada. So far tak gitu. So far tak pernah Kita apa tu, accept all creativity. Kritikan lah dan juga kreativiti lah. Dengan fikiran yang terbuka lah. Semua idea-idea idea-idea kami semua digabungkan lah semuanya ya, untuk menghasilkan sebuah lagu. Bukannya mudah pastinya ya. Pastinya betul. Banyak cabaran dan sebagainya. Kalau anda berdiskusi dan berbincang sama-sama, mesti dapat menghasilkan satu yang lebih baik lah. Cabaran juga penuh dengan cabaran. Itu tadi ya. Mesti banyak cabaran. Hidup ini penuh dengan cabaran. Dalam lirik dia kan. Okey, sebelum kita tutup tirai paradigma untuk petang ini, kata-kata akhirlah daripada kumpulan Walkways ini untuk semua para pendengar saat ini. Ya, silakan. Kita mulakan dengan Rin dulu lah. Rin dulu lah. Senyap. Betul-betul aku paling muda kalau dia. Buat toci aku, dia kesian member. Silakan, Rin. Saya mahu terima kasih pada siapa yang pernah supportkan kita selama ni. Sampai gamam ni. Kesian. Gabra. Ada ketinggalan? Tak tahu lah. Tak tahu. Okay. Hans pula. Ya, silakan. Ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada DJ Wana kerana menjemputi kami dan apa ni tu, terutama kali kepada ibu bapa kami supporting kan, dan juga peminat-peminat di luar sana. Terima kasih banyak for supporting sokongan anda lah. Sokongan. Ya. Sokongan anda. Saya nak berucap terima kasih kepada semua orang yang telah membantu kita dengan telah menyokong kita throughout kita punya pelajaran muzik ini dengan kalau boleh kita semua nak minta maaf kepada kalau salah kalau sesiapa kita telah singgung hati, perasaan dan jiwa. Jadi amboi. Kau perasaan dan jiwa tadi macam air raya kau, jiwa raga. Syabas. Silakan. Untuk saya pula, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya, terutama sekali both my parents lah, kedua ibu bapa saya, sebab dorang yang menyokong saya dalam bidang muzik ni. And tak lupa juga rakan-rakan saya, siapa lagi
Dan kesemuanya lah. Zan, silakan. Kenal saya lah. Itu dia. Okey, untuk saya pertama kali saya nak pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi kami bakat yang begitu mendalam sekali. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga kepada DJ Warna yang telah menjemput kami untuk rancangan ini. Kepada Putih Vision, Kak Su dan juga Mari, terima kasih kerana memberi kami kepercayaan dan juga peluang untuk kami melebarkan sayap kami lagi jauh lagi. Kepada keluarga kami, ayah, ibu, adik saya yang kat luar tu, Sadun Mara, dan juga kawan-kawan yang telah menyokong kami selama ini. Kepada Pak Mu, kepada Cik Nasir, kepada Pak Dul, Abang Atong, Maniza, dan tak terlupa lagi kepada semua band-band tanah air underground Singapura yang telah menyokong kami selama ini, selama daripada 2006 lah, yang telah menyokong kami. Dan pada semua peminat-peminat Walkways yang telah mendengar, yang sedang mendengar Radio Warna ini, terima kasih banyak-banyak kepada kamu semua. Dan sokonglah kami lagi. InsyaAllah kami akan memberikan terbaik kepada semua sekali. Terima kasih. Dan kami di Warna juga mengucapkan selamat maju jaya. Semoga anda semua akan meraih pencapaian yang lebih tinggi lagi di masa akan datang. InsyaAllah. Jumpa lagi.